Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda mengundurkan diri dari PDIP Palembang Sumatera Selatan pada 30 Maret 2022, di mana surat pengajuan undur diri tersebut sudah dibuatnya pada 9 Maret lalu. Hal ini dibenarkan oleh Wakil Ketua DPC PDIP Palembang Bidang Keanggotaan dan Organisasi Hendra Wijaya pada Jumat 1 April 2022. Dikutip dari tribunnews.com, mundurnya sosok kadik mantan wali kota Palembang, Romi Herton, ini menjabat sebagai bendahara DPC dan kader PDIP Palembang. Wakil wali kota Palembang menyerahkan surat pribadi pengunduran diri ke DPC melalui perwakilan pengurus DPC, Yandres, pada 30 Maret 2022. Hendra mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui secara detail alasan pengunduran diri yang dilakukan wakil wali kota Palembang itu. Terkait surat pengunduran diri yang diterima, pihak partai belum memberikan keputusan resmi. Informasinya, sosok politikus perempuan ini mundur dari PDIP karena ingin melabuh ke partai lain. Fitrianti Agustinda menjadi wakil wali kota Palembang setelah KPK menjatuhkan hukuman kepada sang kakak Romi Herton atas kasus suap pilkada pada Hakim MK Akil Mukhtar. Dalam kesepakatannya, wakil Romi Herton, Haryono, menggadang Fitrianti Agustinda menjadi wakilnya. Demikian informasi hari ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!